Jadi ini nasi uduk Bu ya? Iya. Ikan apa nih Bu lauknya? Ikan bandeng di sambelin. Sambelin. Berapa duit nih gini Bu? Seporsi 17.000. Oh udah sama tahu? Iya, oh, udah sama ini. Tahunya. Oh, bayar dong. Air berapa air? Airnya gratis. Gratis. Ini, kecuali kalau air. Ini di rumah Bu ya, alamatnya di mana Ibu? Ini Jalan Swadaya Jati Bening. Jati Bening, dekat Stikes ya? Iya, dekat kampus Stikes. Kita bayarnya 25 nih Bu, kembali 25 aja. Ini buat Ibu kenang-kenangan, makan kiri ya. Oke, makan dulu. Jadi guys, kita sorot depannya. Ini sih Pak ya, sorot depannya Pak. Jadi guys, ini jalannya di mana? Swadaya ya? Swadaya sana itu sate ayam. Sana Stikes ya. Nah, Stikes nih, Stikes ya. Ini ada nasi uduk, dia jual sembalian alat-alat listrik. Lampu. Lampu, tapi nasi uduk buka jam berapa ini? Sore. Oh, sore aja, Pak. Oh, ini sih Pak. Oh, nggak dibawa keluar ya, bener. Soalnya iya. Oh iya, ini habis nasi uduk habis. Nih, di pintu. Oh, sedia nasi uduk. Nah, itu masih buka berarti. Oh, masih buka. Oh, tandanya lo tahu ya. Jadi gua aja makan ceritanya nih. Ya, iya udah makan. Lo kagak kenapa ya, kagak sanggup? Apa kagak sanggup? Nyerah angkat tangan lo. Dia udah angkat tangan, Pak. Jadi guys, kita mau makan. Nah, kita kembali. Makasih Bu ya. Udah berapa lama bukanya, Bu? Sebetulnya sih udah lama. Cuma pas yang saya menjalaninya kira-kira 5 tahun. Wah, 5. Jadi modelnya enggak dibawa keluar gitu nih? Enggak, memang di dalam. Jadi orang masuk dimakan di dalam gitu, Bang. Jadi ada pokoknya guys, kita mau dimajak makan dalam, tapi enggak enak kayaknya. Jadi kalau mau beli pencet bel gitu. Iya. Ya belat itu kenapa? Mana bel? Nih. Ini belnya. Jadi malam jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Jadi buka sore. Bukanya sore dari jam 5. Sampai? Sehabisnya. Oh, jam misalkan udah tutup, pencet aja gitu? Iya, kalau udah habis. Coba praktekin. Nah, di sini nih. Wah, iya. Benar. Uduk. Wah, kalau udah ada bacaan habis, berarti habis. Oh, itu tuh bacaan habis. Nah, suka habis. Iya. Usah pencet bel, sorot-sorot. Dibalik. Oh, dibalik. Kita makan, Bu. Happy rumah. Barik lana, fimaru sabtana, okina zamana. Selamat menikmati. Jadi ini benar-benar nasi uduk rumahan, guys. Klasik. Oh, klasik, Bu, ya? Rasanya jadi ala ini, ala kampung Jati Bening. Jati Bening. Bandeng. Asli. Oh, Betawi. Ibu asli Betawi ya? Iya. Coba, tadi ada ngkongnya, guys. Enggak ada di tempat lain ya? Enggak ada. Jadi patokannya Stikes. Iya. Stikes apa? Abdi Bangsa. Abdi apa? Abdi Nusantara. Abdi Nusantara. Hujan ya? Iya. Udah nginep ya? Jadi apa nih? Jadi kalau nasi uduk ini ada semur ya? Iya, semur. Semur, kita makan dulu. Bismillah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Gimana rasanya? Benar. Mantul. Mantul. Oh, mantul aja. Bumbu semurnya ya. Sedang nih, saya sukanya begini. Enggak terlalu manis. Lebay juga gitu. Enggak, enak. Kayaknya ibu ini cocok nih. Iya. Ada kan semur yang terlalu manis? Iya, ada aja, Bang. Ini bandeng di apa ini? Tadi bandeng di sambelin. Goreng. Abe. Wah, hujan. Hujan. Sorot-sorot. Hujan, guys. Waktu hujan. Jadi? Mantap. Gimana? Jadi gimana? Weh. Mantap dia pokoknya. Dari mulai harga berapa, Bu, ya? Harga 80. Oh, 8.000 ya? Harga 8.000. 8.000 itu cuma semur tahu sama kentang. Semur tahu sama kentang. 8.000. Ya, kalau pakai telur balado 12.000. Kalau pakai telur balado 12.000. Terus kalau pakai ayam balado atau ayam goreng sama 17.000. Kalau 17, ayam balado, ayam goreng 17.000. Ibu ya dong, bapaknya, bapak siapa, maaf ya. Papa Lili, sebetulnya nasi uduk ini lebih terkenal dengan nasi uduk Wakisin. Wakisin, iya benar. Iya. Wakisin. Kisin. Kisin. Kodim juga kan? Iya, Wakisin. Itu berapa tahun Wakisin dulu lagi? Dari saya masih kecil sih, cuma sempat berhenti berapa tahun. Karena anak-anak juga. Ini maksudnya ibu anaknya Wakisin? Iya, saya penerusnya. Saya Ibu Sina. Ibu Sina. Emang asli sini ya? Asli sini. Kenal gak sama Pak Suparman? Pak siapa? Mas Suparman. Mas Suparman. Mas Suparman yang kerja di guru dulu. Kerja di guru? Oh,
Pak Darman. Bukan. Pak Darman ada ya SD iya, guru. Ada Pak Darman. Pak Darman. Iya, ada. Ya, ada. Pak Darman. Kan udah meninggal dia. Oh, udah. Udah meninggal. Tidak tahu juga. Parman ya, Mamat. Oh, Mamat. Mamat tuh Parman. Yang ini. Oh iya iya, itu depannya ada yang lumayan ini ya. Dosen ya, dia dosen tuh ya. Dulu, tapi dia sudah bal. Yang almarhum itu orang Padang. Hmm. Oh iya. Loh. Dia kan di Aceh ya, di Padang ya. Paman di Padang, Pak Mamat di Padang. Mantep ya, bumbunya hebat ibu nih. Bener nih, berarti wakisin emang nih. Ini guys, bener-bener enak guys. Cocok. Jadi kita kayak ke rumah aja nih. Jadi kayak bertamu ya. Yoi. Kalau ibu kayak, yang beli kan berarti orang kenal. Orang gak kenal, gak apa-apa, takut. Gak masalah, gak takut. Biasanya memang yang kenal dari mulut. Jadi kalau beli tuh, misalkan pintu ketutup nih, jangan sangka habis, tutup. Selama belum ada tulisannya, gedor aja. Nah. Mantep, sorot ya, sorot. Yoi. Mantep guys. Mantep ya? Mantep ya. Bandeng. Dulu sebelum pandemi, saya semalam 10 liter. Buset ya, banyak itu. Sekarang ini pandemi, cuma... Gue masih banyak, orangnya kan gak ada. Iya. Laper bos. Enggak laper, tapi matang. Enak. Pedes apa kagak? Pas nih bumbunya. Gak pedes. Gak bener lo pedes juga. Udah gak enak, gurih. Jadi gue ini, rupanya kebanyakan jati bening ini. Semornya itu gak semor apa? Enggak manis-manis banget. Kan ada kan telur kayak manis gitu. Ini mau tambahin gurih ya? Mantap. Cobain guys. Ini saya rasa satu-satunya di dunia kayak gini ya. Belum ada yang di rumah, maksudnya di dalam gitu kan. Biasa kan, emang dari zaman Wakisin kagak.